Jumpa maning bosku bersama Fajar Juber. Pagi ini kita ada di lokasi tambak bosku, lagi melihat di ikan dan udang di sungai. Oke bosku, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Mudah-mudahan beliau bisa memperoleh hasil ikan dan udangnya bosku ya. Let's go bosku. Ambung apa sih? Ambulu. Ambulu. Nggak takut ada ular, paling ular kad kanan. Aduh, ngomplong jeruk. Oh, Oke, kita cari lagi bos. Ku nggak ada. Anak bos, anak bidik mancing leng. Pitingnya bos, pitingnya kok hitam, arahnya hitam. Enak bos, kepiting kayak kono gitu, rebus. Kayak masak piting ya? Iya. Kayak empet pada bos jenis ya kepiting. Empet pak itu. Cari bidang bos. Angin liangnya deh. Enak
Put, lihat. Melo gue koi wak jangan di kangku. Selamat, makan para tadi kelaran. Masih adalah melas. Kemudian ibu mau bisa mani wak. Biasanya selain di desa Ambulu itu nyarikannya di daerah mana saja, Pak? Cipir. Cipir, Pak, ya? Cipir berarti Jawa Tengah, Pak, ya? Cipir, bos. Kenapa intinya anu ke iwak, ya? Ikannya pada Melayu hilang gandra, sih, bos. Soalnya ikannya pada nyelap-nyelap itu, bos, di bawah itu, di bawah akar-akar mau tuh suara ikannya sih ada itu, tuh ikannya tuh terlihat ikannya pada itu pada ngumpet, jadi susah itu ngambilnya tuh. Nah itu dapat ikan keting, bos, ikan lundu besar, ya, Pak, ya? Lumayan lah buat lauk. Ikannya gurih, bos, di daerah Ambulu itu, di daerah tambak Ambulu ikannya gurih. Soalnya air payau, tambak air payau, air dari laut. Jadi ikannya itu ada sarinya lumayan enak, gurih. Kata orang luar, kata orang sini juga kayak gitu, ikannya gurih. Kalau dibakar itu keluar minyaknya lah, meronyos. Tuh dapat lagi, bos, ikan lundu tuh, ikannya tuh ikan. Masukkan di wadah, tapi nggak kepatil, Pak. Orang sih masih anggar sincin di kesingkannya lah, jadi mau kalah deh. Aing menangan kayak gede, Pak. Menangan gede terus aing tadi. Mencampur. Eh, tadi ada garis tuh. Oke. Ada jempol. Yo, cai banter yo. Is Istu, loh. Ya, satu pelus. Royong petir. Tuh. Ya. Jadi ketinggalan betah. Iya. Headlock. Kangelan di kute. Bu, teman ngendi yang angel. Ini gede.
Si kayak kayak. Enggak tahu. Ada ikan lundu besar, Bos. Cuman enggak kena. Soalnya itu susah. Masuk-masuk ke akar-akar itu. Pohon mangrove, sela-selanya. Akar pohon mangrove-nya rapat, Bos. Jadi susah. Tadi suaranya juga besar. Cupuk. Sabar ikannya pada masuk di itu, Bos, di akar-akar pohon mangrove, di sela-selanya tuh, jadi susah ikannya pada ngumpet. Kalau gogonya terlalu cepat nggak bisa memperoleh ikan, soalnya ikannya pada ngumpetnya di akar pohon mangrove. Enggak sekolah, Dek, ikut kayak gini, Dek. Libur. Lagi libur. Dari desa mana, Dek? Dari Rejak. Sama lundu itu, ada ikan lundunya tuh. Mas, bahaya. Kenapa tidak, Dek? Aran siapa, Dek? Sandi. Sandi udah kecil belajar mencari ikan di sungai. Dari desa mana, Sandi? Dari Rejak. Oke, bosku. Kita tadi sudah mengikuti bapak pencari udang di sungai, dan bapak tadi itu yang mencari udang di sungai dengan cara gogo itu tadi dapat ikan dan dapat udang juga. Ikan, ada ikan keting, ikan lundu kata orang sininya tuh, terus ikan belanak sama udang itu mentil lah yang ada capitnya. Itu tadi bapak itu sudah memperoleh hasil, katanya ya lumayan lah hasilnya. Dan tadi saya lihat juga itu ada temannya, ada ikan, dapat ikan lundu sama kepiting bakau, itu kepiting bideng lah atau orang sininya. Nah, ini sekarang kita mau pulang, bosku, karena waktunya sudah sore dan kita sudah capek mengambil gambar. Kita rencana mau pulang, bosku. Dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tayangan video ini kurang apik, kurang bagus, atau kurang pas lah dilihat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa, bosku, seperti biasa, like, subscribe, juga share, agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Oke, bosku, kita mau pulang.